dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Rekan-rekan muda, kaum remaja dan anak-anak, serta ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, Bapak Uskup Monsinyur Fulton Sim pernah berkata, ketika doa rosario misioner selesai, seseorang telah merangkul seluruh benua dan semua orang di dalam doa. Marilah berdoa rosario misioner dengan tekun dan melaksanakan mandat misioner Tuhan, tugas penutusan kita dengan gembira. Kita akan memulai rangkaian doa rosario misioner hari yang ke-10 pada tanggal 10 Oktober 2022 ini. Rangkaian doa rosario ini akan diawali dengan doa pembuka, dilanjutkan dengan rosario misioner, renungan misi, doa penutup, dan nanti akan diakhiri dengan berkat dari Bapak Uskup. Doa rosario misioner ini akan dipimpin oleh Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang. Dan kebetulan pada tanggal 10 Oktober ini, Bapak Uskup Monsinyur Rubi juga berulang tahun yang ke-59. Marilah kita siapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengutus gereja untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia dengan warta sukacita Injil dan perjuangan kesejahteraan segala makhluk. Bersama dengan Santa Prawa Maria, Bunda Putra-Mu Yesus Kristus, kuatkanlah dan bantulah kami supaya terus giat saling bekerja sama dan kreatif mewartakan kabar sukacitamu di tengah masyarakat, khususnya pada perayaan 400 tahun Kongregasi Penginjilan Bangsa-Bangsa, 200 tahun Serikat Kepausan Pengembangan Iman, dan pada saat pemulihan dari pandemi COVID-19 ini. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang lalu bertahan kematian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ Ia akan datang mengambil orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan nama kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, tanamlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Doa untuk benua Asia. Ya Bapa, bersama Bunda Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa untuk negara-negara di benua Asia, tempat kami berada saat ini. Limpahkanlah kasih karunia serta penyertaan-Mu, terutama dalam kegiatan perekonomian negara-negara Asia yang mana ikut berperan penting dalam perdagangan internasional. Melalui tuntunan Roh Kebijaksanaan, kami serahkan rencana pembangunan lingkungan hidup untuk meningkatkan ketahanan bencana dan antisipasi atas perubahan iklim. Semoga arah pembangunan dalam bidang ekonomi pun dapat konsisten meninggikan penghormatan terhadap alam sebagai syarat bijak dalam pembangunan. Kami berharap dapat mengambil bagian dalam pembangunan sekaligus juga dapat menjadi penjaga bagi alam semesta dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah anak kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah anak kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan
terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kebaikan. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elisabet, saudaranya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Doa untuk benua Oceania, Australia. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami ingin berdoa untuk benua Australia dan Oceania. Dalam keberagaman maupun kesamaan yang ada, semoga negara-negara di benua Australia dan Oceania dapat terus menjaga perdamaian bersama, terutama di wilayah perbatasan. Tumbuhkanlah sikap saling menghormati dan kesadaran dalam diri setiap orang, agar mau peduli akan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Kami berharap orang-orang di benua ini memiliki semangat saling menjaga satu sama lain sebagai saudara-saudari seperjalanan, dan dapat berjuang bersama demi terwujudnya ketentraman hidup bersama. Jauhkanlah mereka dari segala hal yang dapat melemahkan persaudaraan yang ada, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah
kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antara jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Betlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya bayi itu dengan kain lapin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Doa untuk benua Eropa. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi semua orang di benua Eropa. Bunda Maria dan Santo Yusuf pernah merasakan kesulitan dan penderitaan sebagai pengungsi. Tidak dapat menemukan tempat di rumah penginapan sehingga harus berteduh di kandang hewan. Pada mula mereka menyadarkan diri dan hidup mereka, dan Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan dan kekuatan mereka. Berilah juga pengharapan yang sama kepada para migran yang saat ini berada di benua Eropa. Semoga orang-orang di benua Eropa memiliki kepedulian dan kepekaan, mau berbelas kasih kepada para migran yang membutuhkan bantuan, perlindungan, serta kesempatan untuk melanjutkan hidup mereka. Agar nantinya setiap pengungsi dapat terbebas dari ketidakberdayaan mereka, dapat pulih dari trauma yang mereka alami, serta mampu bangkit berdiri lagi sebagai manusia yang bermartabat sama dan setara dengan sesamanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam kecobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita,
terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan di bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Doa untuk benua Amerika. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa untuk negara-negara di benua Amerika. Begitu banyak masalah pelik yang terjadi saat ini di negara-negara benua Amerika. Saat ini, kami secara khusus ingin memohon perlindungan bagi para penambang yang seringkali harus bekerja dengan cara yang ekstrim, berbahaya, tanpa disertai dengan perlindungan dan keamanan akan nyawa mereka. Meskipun dengan resiko nyawa dan kecelakaan, bisa terjebak dan terperangkap karena bencana. Mereka tetap berjuang demi menghidupi diri dan keluarga mereka. Sudilah engkau memberkati para penambang, mengangkat kesulitan dan penderitaan mereka, serta memberikan perlindungan yang mereka perlukan. Semoga mereka mendapatkan perhatian, belas kasih, dan keadilan yang pantas mereka dapatkan dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anakmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penyelamat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penyelamat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada yang permulaan, sekarang, selama-lamanya, selama-lamanya, segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan karunia-Mu. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus ditemukan di Bait Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Doa untuk benua Afrika. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa untuk orang-orang yang berada di benua Afrika, khususnya anak-anak, dan mereka yang rentan tanpa perlindungan. Ada pihak-pihak yang berupaya mengeksploitasi anak-anak untuk kepentingan komersial dan ekonomi. Orang-orang ini menjual kemiskinan demi kepentingan pribadi atau kelompok masing-masing, tanpa memikirkan hak dan nasib anak-anak serta mereka yang rentan. Lindungilah anak-anak dan mereka yang rentan. Jauhkan dan bebaskanlah mereka semua dari jerat tipu daya orang-orang yang berniat buruk. Angkatlah mereka semua dari lubang kemiskinan dan penderitaan. Semoga Engkau berkenan merahmati hidup mereka dengan terang, kekuatan, pengharapan, dan sukacita dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua orang anak, seorang dari wanita yang menjadi hambanya dan seorang dari wanita yang merdeka. Tetapi anak dari wanita yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari wanita yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua wanita itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, yaitu Hagar. Tetapi yang lain adalah Yerusalem surgawi, yaitu wanita yang merdeka, ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai wanita-wanita mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai wanita yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab wanita yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai anak lebih banyak daripada yang bersuami. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak dari wanita hamba, melainkan anak-anak dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan tunduk lagi di bawah perhambaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan yang dikutip dari surat Paulus kepada jemaat Galatia, yang merupakan bacaan harian hari ini. Nah, untuk mengawali pembentukan kita pada hari ini, pada sore hari ini, saya mau bertanya kepada adik-adik yang hadir di sini di Kapel Santo Ignatius Loyola di Agung Semarang, di Semarang ini. Adik-adik sekalian, kalian ini bangga enggak jadi orang Katolik? Bangga. Bangga ya? Bangga. Jadi senang jadi anak Katolik? Senang. Syukur pada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat adik-adik ini bangga jadi orang Katolik? Siapa mau jawab ini? Siapa? Kenapa kok bangga jadi orang Katolik? Kenapa kok senang jadi anak Katolik? Mas siapa nih? Ini siapa? Niko. Niko, ya. Aku bangga jadi anak Katolik karena jadi Katolik itu menurut saya itu menyenangkan. Menyenangkannya karena apa, Niko? Bisa. Bisa itu untuk misa dan saat menerima komuni, sehingga aku suka senang ikut misa dan bisa terima komuni. Yeah. Menerima siapa sih komuni itu? Benar. Kalau komuni itu menerima siapa sebenarnya? Menerima tubuh Kristus. Menerima tubuh Kristus, berarti menerima Yesus Kristus sendiri ya? Iya. Yeah. Dari Niko, terima kasih. Ada yang lain yang bisa menjawab? Oh ini, ya di siapa ini? Bisa teriak, bisa teriak. Ya. Apa yang namanya siapa? Felsa. Apa yang membuat Felsa itu bangga dan senang jadi anak Katolik? Sukacita, ya. Syukur dan berkat. Ya. Sukacita, syukur dan berkat. Nah, berkat apa yang Felsa terima, yang rasakan itu yang paling gede itu berkat apa? Bisa melayani Tuhan. Bisa melayani Tuhan. Siapa Tuhan ini, Felsa?
Tuhan Yesus, kenapa kok Velsa itu begitu tertarik pada Yesus Kristus? Kenapa Velsa? Karena hatinya sangat mulia. Oh, mulia. Gimana? Penuh kasih. Rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Luar biasa. Terima kasih untuk Bella dan Nico yang memberi sumbangan pemikiran kita untuk mengawali perenungan kita hari ini. Kita semua bangga, gembira menjadi orang Katolik. Tadi karena diungkapkan, karena kita mempunyai Yesus Kristus yang bisa kita terima saat-saat dalam Ekaristi ya, sambut komuni, sambut Yesus yang berjuang selamat kita. Bella juga demikian. Hari ini Paulus dalam bacaan yang kita dengarkan tadi juga mengungkapkan kegembiraan, sukacita dan kebanggaannya yang luar biasa. Sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Yesus, karena apa? Karena dia merasa telah dimerdekakan oleh Yesus sendiri. Dimerdekakan dalam arti bukan dimerdekakan hanya dari penjajahan adalah dari penjajahan Romawi yang waktu itu dialami oleh orang-orang Israel, namun terutama dimerdekakan, dibebaskan dari kuasa kegelapan, dari kuasa dosa, dari perhambaan dosa. Inilah yang membuat Paulus begitu bangga, begitu bersuka cita, dan kiranya tidak jauh berbeda dari pengalaman kita masing-masing, bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, Sang Penebus bagi kita semua, yang telah membebaskan kita dari perhambaan dosa, dari perhambaan kuasa kegelapan atau kuasa jahat. Nah, pertanyaannya adalah, nah ini pertanyaan lebih lanjut ya, untuk adik-adik ya, bagaimana sih Yesus menebus dosa-dosa kita itu? Bagaimana Yesus menebus dosa-dosa kita? Caranya, ya? Rela berkorban di kayu salib. Iya, rela berkorban di kayu salib, artinya sampai wafat di kayu salib ya. Ada lagi yang mau jawab? Ada pengalaman lain lagi? Iya, jelas sekali ya. Yesus itu melaksanakan karya penebusan bagi umat manusia dengan menyerahkan diri wafat di kayu salib. Dan kita bangga. Kita lihat di rosario kita masing-masing ya. Ada apa nih? Ada salibnya ya, salibnya, di salibnya masing-masing ada korpusnya, tidak begitu kelihatan karena warnanya sama ya. Nah, inilah yang menjadi lambang pengorbanan Yesus bagi kita semua. Yesus rela mati bapak di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa dan kita semua diselamatkan. Inilah yang membuat kita semua bangga, bergembira. Dan inilah arti kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan dari kuasa kegelapan. Nah, adik-adik semua merasa telah ditebus oleh Yesus? Iya. Iya ya, merasa telah diselamatkan Yesus ya. Itulah makanya kita selalu berjuang untuk membalas cintanya dengan rajin berdoa, termasuk doa dosa Rio seperti sekarang ini. Ini semua menjadi ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Maka kebanggaan dan sukacita atas Yesus Kristus dan Yesus selamat itu membawa konsekuensi, membawa tekad, niat untuk apa? Untuk membalas kasih Tuhan dengan sepenuh hati, yakni dengan mewartakan karya keselamatan ini kepada orang lain. Caranya seperti apa? Ya, dengan melakukan, menjalankan tugas harian kita masing-masing dengan sepenuh hati. Kalau kita masih belajar, ya belajar dengan tekun, dengan rajin, ya kan? Di rumah juga membantu orang tua, nyapu, cuci piring. Sering ikut nyapu enggak, adik-adik? Wah, luar biasa. Nyuci piring ya enggak? Iya. Nyuci apa lagi? Baju? Baju sendiri atau baju? Baju sendiri. Baju sendiri, ini termasuk bagian dari kemandirian kita. Luar biasa. Ini menjadi salah satu bentuk bagaimana kita mewartakan sukacita itu, ya. Dan kabar sukacita itu akan semakin nyata ketika kita membantu orang lain.
khususnya teman-teman kita yang mengalami kesulitan di sekolah ada teman yang tidak bisa belajar dengan baik, yuk kita bantu belajar bersama yuk ya. Ketika ada teman yang tidak punya uang jajan, misalnya karena bilang atau tidak dikasih orang banyak, apa yang kita buat? Iya, dikasih ya, kasih duit ya kan, duitnya dibagi dua gitu ya, disobek atau gimana? Enggak ya, iya kasih, yuk jajan bareng yuk ya, nanti kita yang traktir. Nah, ini salah satu bentuk apa ini, pewartaan yang luar biasa nyata sekali, di mana kita bisa memberi pembebasan. Bagaimana Yesus telah menebus kita, membebaskan kita, menyelamatkan kita, maka pun juga diundang untuk menyelamatkan sama kita, khususnya yang mengalami kesulitan. Termasuk ketika orang tua kita sedang sibuk sekali, banyak pekerjaan, ternyata ada banyak pakaian kita yang numpuk, lalu kita cuci. Kalau nggak bisa cuci, bantu jemur, ya. Kalau nggak bisa bantu jemur, ya bantu cuci piring ya, jemuran-jemuran kita bantu supaya kita bisa teringankan, betul ya. Ini bentuk-bentuk pembebasan, pemerdekaan yang luar biasa kita buat. Tidak usah yang lain-lain yang susah-susah, namun dengan melakukan yang kebaikan bagi orang lain, khususnya dari bagi orang tua, kakak adik, bagi teman-teman kita, ini semua menjadi langkah yang paling konkret untuk mengungkapkan kebanggaan kita, kegembiraan kita, sukacita kita pada Yesus yang menjadi juru selamat kita. Maka mari pada kesempatan ini kita mohon rahmat Tuhan agar kita semua semakin dimampukan untuk menerima, menghayati dan mensyukuri rahmat penyelamatan Tuhan, pembebasan ini dengan sukacita dan akhirnya mewartakannya, karena kita semua dipanggil untuk menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita. Kita merayakan Hari Misioner Sedunia, dan itu berarti bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita, kabar kegembiraan dengan segala hal yang baik yang bisa kita lakukan. Itu kita berdiam di sana, nanti kita menutup rangkaian doa kita ini dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Tuhan yang makasih, dengan pengantaran Bunda Maria, kami bersyukur dan berterima kasih karena telah Kau satukan dalam doa bersama ini bersama teman-teman, rekan-rekan, keluarga-keluarga di seluruh Indonesia yang bergabung dalam doa ini. Semoga Engkau berkenan mendengarkan doa-doa kami dan ungkapan syukur kami karena kami semua telah menikmati karya penyelamatan dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan, dan bantulah kami semua anak-anakku agar tak senantiasa memiliki kebanggaan hati, kegembiraan, sukacita karena karya penyelamatan ini dan mewartakannya kepada semua orang yang kami jumpai lewat karya-karya baik kami. Kami mohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang yang kami doakan hari ini, khususnya mereka yang sakit, agar lekas Kau beri rahmat kesembuhan. Mereka yang mengalami kebimbangan, Kau teguhkan di dalam iman. Yang tidak memiliki pengharapan, Kau kuatkan di dalam imannya, sehingga mempunyai pengharapan akan di Kau sendiri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan akhirnya bantulah kami semua anak-anakmu agar bisa menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita yang sejati dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan berkenanlah ya Tuhan dengan pengantaran Bunda Maria mendengarkan ucup kami masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan doa-doa kita ini dalam doa yang diajarkan Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, biarlah bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami
Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cinta kasih, kami bersyukur atas doa Rosario Misioner ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami semakin berani mewartakan sukacita Injil dan mewujudkan kebaikan bersama dalam hidup sehari-hari. Kobarkanlah api dalam diri kami, cinta kasih kepada sesama, sampai kami mempersatukan dalam kehidupan abadi dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga yang Maha Kuasa memimpin, melindungi dan memberkati saudara dan seluruh keluarga dengan segala berkatnya. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, dengan demikian ibadah Rosario Misioner sudah selesai. Syukur.